saya. Mas Obi ada nggak? Ada nggak Mas Obi? Di sini banyak keluarganya Mas Obi di sini ya. Saya mau cari sekarang. Pasti cowok dong. Cowok. Siapa nih? Kok main tunjuk-tunjuk ya? Ini nih, yang hujan turun lagi. Yang hujan turun lagi. Basah rambutmu. Ku hapus dengan iPadku. Terusin sedikit lagi. Ya, sabar John kan? Angkat jemuran gitu kan? Angkat jemuran sudah. Terima kasih. Hujan turun lagi yang... Angkat jemuran sana cepetan. Iya hujan turun repot. Ini suaranya bagus sih. Gak nyangka. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar baik, Anda semuanya? Baik. Nyaut ya? Kayaknya mesti ya. Semangatnya dulu dong. Apa kabar? Zona 80! Ah gitu. Itu baru orang Indonesia. Asli, hebat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ratih Purwasih dan juga KSP Band. Itu Ratih Purwasih itu orang paling konsisten. Ya. Dari dulu hujan turun lagi, hujan turun lagi, maksudnya hujan turun apa lagi. Sih? Maksudnya zaman 80-an itu apa namanya? Perakiraan cuaca tuh Badan Meteorologi dan Geofisika sudah tidak dipercaya lagi karena hujan turun terus. Ramal aja gak hujan, Ratih Purwasih nongol, hujan lagi. Tapi itu ada kenangan tersendiri dari seorang penciptanya. Yang siapa? Malam hari ini akan kita tampilkan lagu karya beliau. Ya, Anda tahu semuanya? Iya. Yeah. Lagu karya siapa tadi? Obi Mesa. Baik, banyak sekali penyanyi yang diorbitkan oleh Obi Mesa karena karya ciptanya juga. Satu di antaranya kita akan saksikan penampilannya, yaitu Angel Puff. Jadi jangan kemana-mana. Tetap. Kita konsen dulu sama yang satu ini. Zona 80. Kau harus menulis sesuatu.
menangis, ternyata pikiranlah kenyataan. Tapi setelah diri berkorban seutuhnya untukmu, tega kau lakukan itu, tinggal serumun dengan yang lain. Jangankan diriku, semua pun akan marah. Wanita marah yang mau dimadu, wanita marah yang mau dimadu, wanita marah yang mau dimadu. Angel Puff, kesini dulu dong. Apa kabar? Baik. Dari jauh udah kelihatan mengkrelep-mengkrelep. Kirain siapa tadi? Thank you, Mbak. Iya. Angel Puff itu dulu penyanyi kalau nggak salah, seingat saya ya, tahu salah atau nggak. Dulu suka pakai sepatu segini? Iya, waktu nyanyi kecil ya? Iya, betul. Saya ingat banget waktu kecil. Ya, kamu kan salah satu saksi sejarah kan? Baik, mungkin pasti nih ya, semua orang ingin mengetahui bagaimana proses sampai akhirnya ditawarin lagunya Obi Mesah ya. Kalau saya masih tergantung dengan produser, jadinya produser yang memilih lagu. Oh. Karena kebetulan kan mungkin ya, Obi, Mas Obi ya, pada saat itu wah sedang di atas. Jadinya produser mencari lagu untuk saya, lagunya Mas Obi. Jadi ciptaan. Kamu rekaman Citaan bulan depan, Obi. Ini lagunya, gitu? Enggak, setahun saya enggak, udah dikontrak, tapi satu tahun enggak direkam-rekam. Oh iya? Oh. Jadi ya. Tanda tangan sampai udah, sudah. Tapi enggak direkam-rekam selama setahun. Selama setahun. Terus kamu ngapain selama setahun itu? Selama setahun, ya enggak apa-apa sih, cuman maksudnya enggak rekaman. Bengong aja di rumah, enggak? Yang penting udah tanda tangan. Ya nonton aja, nonton. Tapi udah terima duit kan? Udah. Alhamdulillah. Oke. Mbak Angel bagaimana? Saya dulu kebetulan memang seperti tadi. Belum tanda tangan udah rekaman dia? Enggak. Terbalik, enggak. Rati seperti tadi Rati bilang, memang dulu Bang Obi ini lagunya banyak yang meledak. Hentasan kali. Kita punya, produser kita bilang, coba kamu saya coba dengan lagu Bang Obi, kayaknya bisa ada kata Mas Obi ya. Yeah. Saya bilang, saya coba dan kebetulan lagunya saya suka juga dan saya juga punya apa cerita dengan dia tuh. Saya nggak pernah ketemu sama Bang Obi, nggak pernah. Tapi saya sangat mengagumi dia punya lagu-lagu karena banyak lagunya sekali atau yang saya suka. Terus terang. Tampaknya saya nggak pernah ketemu, jadi saya nggak tahu. Di foto nggak pernah lihat. Ya lihat begitu saja, maksudnya empat mata gitu ya. Oh. Pas dikasih saya senang lagunya, tuh saya tanya, saya belajar bagaimana nih kan, mestinya kan produser kita ketemu. Maunya kita sesuai dengan stylenya dia bernyanyi. Kalau kita nyanyi lagu orang, kita juga harus tahu keinginan dia bagaimana dan disesuaikan dengan bawaannya. Kita punya style kita juga, ciri kita. Rati punya ciri sendiri, saya punya ciri sendiri. Betul. Nggak. Iya. Kalau dulu cirinya masih kecil, sepatunya segini. Benar. Kalau Rati Purwasih, kita lihat klipnya zaman dulu. Nah ini ya? Dia. Bagaimana ada. Jadulnya coba dulu di tahun 80, ini dia Rati Purwasih. Ini juga karya dari ciptaan Mas Obi. Kita tinggal di rumah. Lepas dari mertua juga orang tuaku. Tapi sudah kau tamurkan benih-benih kecurigaan. Sering wangi
gak sih? Rati sampai bilang, udah dong katanya. Iya, itu karya Mas Obi juga. Obi Mesa tuh ngarang yang enggak aja deh. Sempat dicekal loh ini. Ini dicekal juga ya? Iya, gak boleh keluar. Liriknya ya, itu ya katanya mungkin. Lagunya. Oh, dibilang lagu cengeng. Ya. Padahal saya gak terlalu sedih tadi. Baik. Rasanya bakal seru lagi nih cerita di balik lagu dari Obi Mesa. Jadi tetap simak Zona 80. Masih ada. Zona 80. Tahun 80 itu dah banyak sekali hits. Lagu-lagu istilahnya dulu disebut sebagai lagu cengeng. Lagu banyak cengeng. Yang dicekal kan. Ini lagu cengeng, gak boleh. Itu cekal gak tahu bener atau enggak, atau gosip aja. Tapi memang ada dulu. Betul. Tahun 80. Baik, bagaimana kalau kita segera hadirkan? Gak bakal hadir. Karena dia pemalu orangnya. Pemalu? Iya, Obi Mesa tuh pemalu. Panggil gak bakal nongol. Oh. Dengar lagunya. Malu aku malu pada malu. Semut merah. Merah. Amam gitu. Semut aja malu, malu ya. Apalagi yang dia ketemu sama kecoa, kita ya. Oke, okay, hadirin kita panggilkan Obi Mesa. Ketika terjaga dari tidur malamku, ada getar rindu di jantungku. Bayangan wajahmu datang menggoda, mengusik kenangan yang sudah tenggelam. Ku buka kembali diari warna biru, hadiah darimu kekasih. Walau telah usang, namun tak akan hilang. Di sana ada cerita cintaku. Sama-sama ya. Biru hadiah darimu kekasih. Coba walau
Terima kasih. Obi Mesa. Oke, okay, Bang Obi, ini kalau diperhatikan ya pada tahun 80-an, Bang Obi ini sebagai pencetak hits gitu ya. Dan sempat saat itu dicekal lagu-lagunya ya oleh Menteri Penerangan Harmoko waktu itu. Jadi yang waktu dicekal bukan lagunya Rati tadi yang Jangan Tangan Bicara. Itu setelah lagu Hati Yang Luka. Hati Yang Luka, ya. Nah, jadi Hati Yang Luka yang aku dicekal tahun 88, Hati Yang Luka. Yang wow-wow-wow itu. Iya, wow-wow itu. Padahal sih sebetulnya yang sebutnya kamus bahasa Indonesia kan cengeng itu ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Anak kecil minta permen enggak kasih itu cengeng. Iya, kalau lagu enggak. Tapi kalau diperhatikan lirik lagu yang dibuat oleh Bang Obi nih, kelihatannya sangat sedih ya. Ya, maksudnya sendu kan. Sendu. Senang duit. Terus apa lagi? Romantis. Sedih, sendu, romantis. Toko makan gratis. Apa lagi, Dak? Ya, pokoknya kayaknya teraniaya, perempuan teraniaya. Gitu ya. Suka kan, menganiaya atau dianiaya? Justru saya membela. Oh, nih, membela. Gini. Karena kan pada supaya membuktikan, yang membeli kaset, yang terbanyak adalah ibu-ibu, perempuan lah. Nah di situ waktu Hati Yang Luka, saya mencerminkan kalau satu perkawinan, ya misalnya ada satu bukan penganiayaan ya, pemukulan atau apa kan lebih baik jangan lah sana-sati. Apa istilahnya? KDRT. KDRT. Setelah sekarang, makanya bersyukurlah ibu-ibu Chris ini. Dayanti jadi ketua RT. Tapi pada saat itu ketika dicekal ya, kan rasanya tidak ada hak jawab. Karena sempat sekian lama lagu-lagu cengeng itu tidak muncul di TV ya. Setelah itu, kayak saya bilang, saya berpikir seni itu kan salah satu anugerah ya. Kepanjangan daripada tangan perasaan kita. Saya beruntung, ada hikmahnya. Yeah. Dengan dicekalin lagu itu, saya banyak dipanggil menteri. Panggil. Oke, saya pengen lihat, saya pengen ngasih lihat, klip jadulnya Obi Mesa. Oke, ini zaman dulu. Baru terasa betapa sepi sejak dirimu pergi. Makan aku sendiri, tidur pun sendiri, tiada yang menemani. Suara anakmu panggil-panggil namamu. Sering dia bertanya, mengapa mama pergi begitu lama. Jawaban apa yang harus ku beri pada hatinya yang luluh. Lelaki mana yang tak akan menangis bila sudah begini. Aduh, itu lucu banget. Itu lagu jawabannya Beta ya? Jawaban Hati Yang Luka. Hati yang luka. Dinyanyiin, aku, dicekal, bikin lagi ini. Sebelum dicekal. Oh sebelum dicekal udah ada? Menjelang penyekalan aja aku bikin lagu jawabannya. Banyak hal yang sebetulnya kita pengen gali dari seorang Obi Mesa ya. Kita akan simak berikut ini, salah satu yang juga menjadi orbitannya Obi Mesa. Oke, kita sambut Rati Purwasi. Kan ku bawa wajahmu.
hari-hari. Kok cepat sekali hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Senang gak di sini semuanya? Senang ya? Baik, kita sudah bersama Obi Mesah, Rati Purwasih, dan juga Angel Puff ya. Obi Mesah, nah, karena beliau ini asli ya, sebetulnya lahir dan besar di Jakarta. Tapi orang tua dari Rote, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rote, khususnya bukan di Kupang, Rote. Rote Ndau. Ah, mantap bos ya. Mantap. Oh, iya. Orang tua namanya Mesak? Marga. Oh, Marga. Baik, ini gimana sih sebetulnya Obi menentukan? Itu enggak, dia dulu tanya. Oh iya, iya. Tadi iya. Bilangnya enggak pernah ketemu. Ini ketemu, pandang cepetan. Bener ya, Obi? Pak, pernah sekali waktu pas statistik vokal, dia kan di ruangan, aku dia hanya di satu, dia ruang operator. Operator dia di ruang vokal. Hanya sebentar ketemu dia nyanyi kan. Karena aku yakin ya sudah aku lepaskan aja. Nah, waktu ngarang lagu itu, ngebayangin gak penyanyinya siapa, vokalnya kayak apa, mukanya gimana? Contoh lagunya ada, oh, ada contoh lagunya. Aku pernah rekaman sebelumnya kan. Hmm. Terus kan ini aku dengar, tadi aku katakan, setiap penyanyi aku pada saat itu pasti punya ciri khas. Sekarang bagaimana kesan khusus setelah ketemu sama Obi Mesah? Dulu ya waktu tahun 80. Wah, kalau tahun 80 mah Mas Obi tuh susah dicari. Kenapa betul lagi gak itu? Mas Obi? Hah, kenapa? Enggak tahu mah jadi rebutan lah pokoknya produser-produser ngerebutin gak Mas Obi, bener enggak ya? Bener kan? Bener, hebat, tepuk tangan buat Mas Obi. Bener, tahun 80-an, Bu. Ini betul enggak Mbak Angel? Saya aja enggak pernah ketemu. Nah, itu dia. Saya pikir dulu memang dia pemalu, ternyata enggak ya hari ini saya lihat dia malu-malu ya. Malu-malu ya. Oke. Tahun 80-an juga ada penyanyi namanya, kalau tadi Sis NS anak PNS, ini Faris RM, anaknya Pak RM nih. Kita lihat klipnya. Ya. Itu konser ini Faris. Ini cuplikan barusan ya, belum lama ini konsernya di Jakarta. Dan tentunya juga menjawab keinginan para Zona 80 Mania. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita akan menghadirkan khusus Faris RM. Setuju gak? Setuju? Setuju, lagunya soalnya enak-enak kan ya. Dan tentunya waktu itu kan sebagai pencetak hits ya, banyak sekali pemasukan. Royaltinya boleh kasih tahu dong, dulu kalau gak salah 5.000 ya? Enggak tuh, sistemnya apa? Royalty, semi-royalty atau flat pay? Tahun 80-an aku masuk 85 di JK Record udah pakai royalty. Udah royalty? Cuma 50 rupiah, di atas break even, di atas 100.000. Karena ada biaya produksi, biaya promosi. Tapi 1 juta ya? Ada yang 1 juta. Nah dulu karena kaset kita kan zaman itu aku paling sedikit 80-an tuh paling sedikit kaset 400.000 lakunya. Paling sedikit tuh. Meledak semuanya. Lewat semua. Oke, petasan tadi ya. Lagi ini. Iya. Jadi paling sedikit 400.000 kopis. Di atas 100.000 royaltinya 50 rupiah per kaset. Belum ada CD dulu. Belum ada. Kaset masih sekarang CD udah banyak. Baik, bagaimana kalau kita saksikan kembali Angel Puff.
takkan mungkin satu arah sejak kau berubah. Terima kasih.